Suci sayang, kamu itu benar-benar cantik. Cuman aku yang pantas untuk menjadi suami kamu. Aku gak akan pernah menyerah dan lelah untuk mendapatkan kamu, sayang. Sampai kamu jadi milik aku. Bebeknya Hilman. Iya, kamu. Bisa gila kalau begini caranya. Serumah lagi sama dua orang yang aku suruh, aku bayar untuk menjalankan misi-misi aku. Bukannya mereka menjalankan aksi kayak bagaimana caranya supaya berhasil. Ini malah menikmati kekayaan rumah aku. Ajar tuh mereka berdua. Lihat aja. Aduh, nyebelin banget. Gimana ya? Apa terima aja ya Suci sebagai menantu aku? Aduh, gak mungkin kayaknya begitu. Itu pilihan yang tepat. Kenapa? Naksir. Amar? Ibu? Wah, berubah banget, Mar. Aduh, ibu sampai gak bisa berkata apa-apa nih. Kamu luar biasa. Udah deh, Bu. Gak usah modus sama saya, Bu. Ingat ya, Bu. Perbedaan usia kita itu jauh. Ibu sebenarnya jadi nenek-nenek, saya masih berondong. Oke, Bu? Jangan gombalin saya, Bu. Enggak. Ini benar sekali, Amar. Kamu berubah banget. Ibu sampai kaget. Ini Ibu yang nyuruh juga, kan? Iya, tapi ternyata kamu lebih cocok seperti ini, Amar. Bener deh. Udah, Bu. Tapi... Apa? Kok kamu berani banget sih berkeliaran? Nanti kalau ada orang lihat bagaimana? Ngelapor polisi, bahaya. Kamu bisa masuk penjara. Ya udah, gampang, kan? Saya tinggal bilang. Kalau Ibu bersekongkol dengan saya, udah kan? Ketangkap-tangkap bareng, masuk penjara bareng. Selesai. Kamu ngancam Ibu? Enggak, saya gak ngancam. Kamu lupa kesepakatan kita apa? Udah deh, gak usah macem-macem lah, Mar. Gak usah macem-macem. Saya gak macem-macem, Bu. Justru Ibu yang mau macem-macem sama saya, Bu. Apa? Ibu gak sadar. Selama ini Ibu buat saya itu seperti topeng monyet. Ibu nyuruh saya jungkir balik, saya turutin. Ibu nyuruh saya guling-guling, saya guling-guling. Ibu nyuruh saya nyamar, cukur jenggot lah, cukur kumis lah. Dan seperti blonde gini, saya turutin, Bu. Tapi... Tenang, Bu. Soal penyamaran, kelihatannya saya sudah mulai nyaman dan menikmati. Cuman satu yang saya nggak terima, Ibu berani menyuruh saya, minta-minta saya sambil marah-marah. Di mana harga diri saya, Bu, sebagai penjahat profesional? Ini bukan ngomongin masalah harga diri ya, Amar, ya? Iya, justru. Kamu harus ingat kesepakatannya apa. Kamu kalau bukan karena Ibu, kamu tetap masih di penjara. Yes. Saya nggak peduli. Dan mulai detik ini, saya mulai perintah-perintah Ibu. Nggak ada Ibu nyuruh saya lagi. Nggak bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Ibu yang punya duit. Tapi saya yang punya otak, Bu. Saya punya strategi semuanya. Ibu tinggal nyuruh-nyuruh, marah-marah. Stop. Apa ini? Mana strategi? Mana? Strategis apa? Satu pun gak ada yang susah dan berhasil. Kumat kunyah-kunyah. Gak mau. Ya udah, kamu maklumin aja sifat dia ya. Mungkin dia cuma emang pengen cerita aja sama kamu, tapi caranya gak benar. Tapi dia itu adik aku, sayang. Kayaknya gak mungkin deh dia aneh-aneh, ya gak sih? Ya itu dia, seharusnya dia mikir dong. Dia mikir, kalau misalnya dia tahu kalau misalnya aku sebagai suami kamu, kok sikapnya seperti itu sih? Kayak berusaha menggoda aku. Ya aku takut aja kalau misalnya kamu cemburu. Aku berusaha menjaga perasaan kamu, aku menjaga hubungan kita. Makasih ya sayang, kamu udah berusaha jadi suami yang baik. Nanti aku bilang ke dia untuk berperilaku lebih sopan lagi sama kakak iparnya ya, sayang. Sekarang kamu gak usah marah-marah terus gini. Aku sedih liat kamu ngambek-ngambek gini terus, sayang. Sedih apa? Takut? Takut. Yaudah, ini minumnya. Mira. Kita jangan biarkan emosi aku merusak momen kita. Ada berita.
kita seperti ini. Suci! Suci! Kenapa bisa beritanya naik terus seperti ini sih? Wah, ada apa pagi-pagi teriak-teriak sih? Suci di mana? Ya ada, tapi kenapa mesti panggilnya teriak-teriak? Kasih tahu ke ibu ada apa? Ini bu, ibunya tuh. Ya, tapi nggak begini dong, Nat. Tumben banget kamu seperti ini. Suci! Mana sih? Kenapa, sayang? Suci, aku mau tanya sama kamu. Kenapa ada berita seperti ini? Kamu lihat, baca. Kenapa aku bisa menjadi ada di halaman depan? Aku ini seorang pengusaha, citra aku ini bagaimana? Ini siapa yang ngizinin? Siapa yang bikin berita? Kemarin, aku yang ngomong sama media, Mas. Kalisa, kamu dengar ya? Mas sudah bersedia menjadi model video klip kamu. Tapi dengan adanya berita ini, semua batal. Mas. Mas, aku mau bicara sebentar ya. Bicarain apa lagi sih? Hah? Ngomongin apa lagi sih? Hah? Kamu gak lihat berita seperti itu? Citra pengusaha aku gimana? Ini semua gara-gara kamu. Harusnya fokus dong sama rencana kita. Sembarangan. Udah kayak punya rumah. Ah, ini jadinya. Pokoknya aku gak mau tahu, Bu. Mas Farel itu tetap harus jadi model video kita. Sayang, iya aku tahu. Aku tahu perasaan kamu. Aku juga bingung, sayang. Salah sih waktu itu kita okein Karisa. Cuma kita emang harus komit sih sama dia. Karena kita udah keburu okein dia, sayang. Untuk kamu jadi model video klipnya. Suci, aku tidak masalah ya. Aku membantu kamu ataupun Karisa. Tapi kamu harus tahu. Setiap kali kalau dia dekat sama aku dan kamu gak ada, dia tuh berusaha menggoda aku. Dia kayak berusaha mencari perhatian dan aku gak suka itu. Masa sih, Mas, dia kayak gitu sama kamu? Iya, dia seperti itu. Udah lah, balik lagi soal masalah model video klip ya. Jujur aku merasa, ini kenapa jadi aku yang diekspos gitu? Ini kan seharusnya album kalian berdua. Aku ini seorang bisnismen, bukan model video klip. Maaf ya, sayang. Kamu jadi terjebak sama situasi kayak gini. Maafin aku. Tapi gini, sayang. Kita kan udah keburu okein dia. Gimana kalau kamu jalanin aja dulu jadi model video klip? Tapi kamu jagalah adegannya sama dia. Nggak usah sampai aneh-aneh ya, sayang. Iya. Aku akan hati-hati. Tapi sebenarnya, dia yang harus lebih berhati-hati bersikap sama aku. Karena kalau dia macam-macam sama aku labrak. Kamu harus percaya sama aku dijebak. Yang aku baca tidak seperti ini tadi.